Halo? Halo, Ri. Ya, ada apa? Sini, Ri. Sini ke rumahku. Hah? Sekarang? Ya, sini bentar ya. Ya, pecek dulu. Kayak suruh ke sini aja gak mau, oke. Le, bentar aja, bentar. Sini, sini. Aku tunggu sini. Ya deh, oke. Yuk. Oke. Yuk, yuk. Duh, apaan sih? Aku udah kemarin ngedubbing. What? Lagi gue harus kesana? Game aku perantaan. Ayo aku ngambek. Tugas harus kumpul besok. Aduh. Kesana aja deh. Selesai aja urusan. Festival merupakan sebuah perayaan akhir tahun bertepat di titik nol Kota Denpasar. Tahun 2019 kemarin ini adalah kali ke-12-nya Denpasar Festival diselenggarakan. Instansi pemerintah dan mayoritas masyarakat Denpasar datang berbondong-bondong ke sana. Dimulai dari tanggal 28 Desember 2019 pada pukul 17.00 WITA, pembukaan berupa tari-tarian, budaya khas Bali berkolaborasi dengan budaya Vietnam, dan diresmikan dengan pemukulan drum oleh undangan instansi pemerintah. Banyak hal yang kita temui di acara ini, stand kuliner khas Bali maupun Indonesia, stand komunitas, music performance, pesta budaya, dan masih banyak lagi yang dapat kita temukan hingga pada hari ketiga. Dan pada akhirnya, di hari keempat, acara ditutup dengan Sino baga kaya ang makatatam ng magiging buwin nitong ating palang.
Ambuhai Namtau Athina Habaga Itong Daik Tiga Hai Isang Palanas Hai Isang Nanabibitan Nang Lungkot At Mahirap Mataya Bukas Sino Bagagaya Ang Makatatap Na Magiging Papano Ngayon Mm-hmm.